dengan sumber pencemaran itu adalah 10 meter. Baik, lebih boleh. Kemudian yang pernah dihuni oleh trio Belanda adalah dan yang membintangi film There's Something About Mary itu adalah Cameron Diaz. Dan kemudian bapak peradaban dunia barat adalah Aristoteles. Dan negara yang dilewati garis khatulistiwa Ekuador. Ekuator adalah nama lain dari khatulistiwa. Tepuk tangan. Baik, tepuk tangan, kita akan gerombongkan. Inilah 5 terbaik untuk Atmajaya Jogja. Ya, terbaik kelima mendapatkan 1 buah blender dari tisu Paseo. Jatuh pada nomor 7. Terbaik keempat, terbaik kita dari Barbara Wolfe. Ke atas kita 15. Ke depan nomor 1. Terbaik kedua, VCD player dari Nourishkin. Ke atas lagi nomor 12. Dan terbaik pertama, 1 buah microwave dari kiri. Ke belakang, ke depan lagi kita nomor 3. Oke, okay. Jangan mana karena saya akan segera kembali masih dari Prambanan dan saksikan dulu pesan-pesan dari kami berikut ini. Ya. 5, 4. Masih dari Candi Prambanan di Yogyakarta ya. Kita sudah mendapatkan 5 terbaik. Kita akan berkenalan satu persatu. Kita kenalan dulu. Gimana matahari, cucok? Cucok? Cucok. Ini namanya menantang matahari. Oke, di kelompok A kita ada Herpy. Herpy. Ya. Herpy dari UGM. Herpy, ya, ya, ya. Herpy, ya. Herpy, ya, ya. Oke. Oke. Awas lo ya. Herpy dari Fakultas? Fakultas Hukum. Semester keberapa? 95. Oke. Kamu udah tahu. Angkatan 99. Oh, kamu udah survei aja ya. Baik, kelompok B dari Diponegoro ada Budi. Ya. Selamat bermain Budi, angkatan berapa? Angkatan 97. Fakultas Teknik. Teknik. Opo. Budi, buka dikit. Oke, kelompok C ada Beta. Dari Universitas Negeri Yogyakarta. Jam 4:15. Ya Allah. Angkatan Fakultas berapa? Apa? Fakultas MIPA angkatan 2000. Deta demi MIPA, harta. Baik. Dari Surabaya ada Yoyo. Dipakai dong maskernya. Dipakai coba. Banyak sampah pakai. Oh iya. Di Jogja bersih tapi Jogja bersih ya. Okay. Yoyo tidak ada kepanjangannya. Angkatan berapa? Udah ya. 96. 96. Jurusan elektro. Angkatan tua ya. Oke, dan di kelompok E kita ada Lucky. Reza. Ada Lucky. Yeah. Oke, Lucky angkatan berapa? 2000. Angkatan 2000. Baik, itu dia 5 peserta kita dan kita lihat siapa yang paling banyak difavoritkan oleh pemirsa dari seluruh Indonesia untuk menjadi pemenang pada episode kali ini. Kita lihat. Grafik kelompok belum lihat kita grafiknya ternyata kelompok A. Kita akan segera mulai bermain. Oke, tolong perhatikan inilah babak pertama. Dalam babak ini saya dan Ali akan bacakan 5 soal cerita di tengah kita bercerita. Tolong tenang. Di tengah kita bercerita rebutan dengan bel ya. Jika Anda tahu silakan tekan bel, cukup lama disebut namanya baru jawab. Siap ya? Kepada 95 lain, kami selalu mengimbau untuk bermain sportif, jangan menjawab, jangan bersuara apapun, ya kecuali kami nanya, oke penonton, baru jawab ya. Kalau Anda melakukan kesalahan, wakil Anda akan kami kurangi nilainya 10. Baik, inilah babak pertama. Oke, siap ya, tangan di atas tombol, yang lain tenang, jangan ikut menjawab. Oke. Nilai 20, soal pertama. Lelaki Ambon ini memang Macan Festival. Solis ini seperti tak ada lawan ketika mengikuti festival di dalam negeri. Dengan interpretasi dan harmonisasi Deta? Harvey Maleolo. Harvey Maleolo. 24. Oke. Ada Ambon loh.
Soal kedua, nilai 40. Sayang sekali skor kita tidak akan terlalu terlihat ya. Deta 30, tolong diingat yang lain 10 ya. Soal kedua nilai 40, siapakah dia? So much for democracy. Itulah mungkin yang dipikirkan jenderal ini ketika akan mengambil alih pemerintahan di Pakistan dari tangan Nawaz Sharif. Dan warga Pakistan tampaknya sudah jenuh dengan demokrasi yang penuh korupsi. Sehingga tampilnya sang jenderal berjalan mulus. Siapakah jenderal yang dimaksud yang sekarang menjadi kepala pemerintahan di Pakistan? Pakistan, kepala pemerintahan. Ya. Musharraf. Ya, Parvez Musharraf. Betul. 40 angka, 50 dan demikian Yoyo. Yoyo 40 ya. Aha. Nilai 60. Mungkin tidak banyak orang yang mengenal Marshall Mathers III karena dalam bidang musik nama panggungnya lah yang mendunia. Penyanyi ini memang agak unik karena berkiprah di jalur musik rap yang kebanyakan ditekuni penyakit berkulit penyanyi berkulit hitam. Sedangkan dia Eminem. Dan demikian Deta mengumpulkan 90. Jadi sekali lagi 90 Yoyo, 50 yang lainnya masih 10 ya. Oke, soal keempat nilai 80 perhatikan. Di perputaran abad ke-18 dan 19, bangsaku belum dapat menerima pandanganku tentang seks dan kriminalitas. Itulah sebabnya aku harus hidup di penjara dan tahanan selama 27 tahun. Aku adalah Marx the Sad yang berteori bahwa penyimpangan seks dan tindakan kriminal adalah natural. Aku menulis drama dan novel-novel seks dan kekerasan. Novelku yang paling terkenal adalah Justine yang diterbitkan 2 tahun setelah revolusi yang menjatuhkan Louis XVI. Apakah kebangsaanku? Ya. Kami hanya bertanya tentang kebangsaan. Louis XVI itu apa? Siapa tadi? Saya. Tiga apa? C. Oke. Okay. Ah? Juri? Dari D. Oke, Yoyo. Prancis, betul itu dia. Dan demikian nilai. Oke. Okay. Pencetnya yang lama ya, Nilai 100. Ayo Herpi, jangan mau kalah Budi juga. Jurang ini bukan saja merupakan tujuan wisata yang mengasyikkan, tetapi juga objek penelitian para geolog dunia. Siapa tadi? Yoyo. Grand Canyon, betul. Baiklah pemirsa, demikian berakhirlah babak pertama dan Alia kita bacakan skor ada di sini Alia. Oke, Herpi 10, Budi 10, Deta 90, Yoyo 230 dan Lucky 10. Mungkin sementara adalah Yoyo dengan 230.